Pertamina EP Aset 2 Pendopo Vel pada Jumat 28 Juni 2019 melakukan kunjungan ke salah satu mitra binaan Pertamina yakni UMA Inovasi Selangit. Pada kunjungan ini Pertamina EP Aset 2 Pendopo Vel memberikan bantuan satu buah mesin roasting kopi. Pertamina EP Aset 2 Pendopo Vel melakukan kunjungan ke UMA Inovasi Selangit, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas pada 28 Juni 2019. Kunjungan ini dihadiri langsung Pendopo Vel Manager yakni Munir Yunus. UMA Inovasi Selangit merupakan mitra binaan Pertamina EP Aset 2 Pendopo Vel yang cukup berhasil dalam mengolah kopi, ternak ikan lele, dan budidaya jamur tiram. Melihat hal ini, Pertamina EP Aset 2 Pendopo Vel memberikan bantuan satu buah mesin roasting kopi agar produk kopi yang dihasilkan semakin bagus dan semakin berkembang. Usai memberikan sambutan, Munir Yunus beserta jajaran manajemen Pertamina dan staf berkeliling untuk melihat proses pembuatan kopi dari proses penjemuran, pemisahan kulit secara tradisional, dan penyangraian kopi beserta melihat langsung kolam ikan lele dan ikan patin. Untuk melihat langsung salah satu mitra binaan dari Pertamina EP Aset 2 Vel Pendopo di tepatnya di apa namanya ini di Desa Selangit, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit,
Pusir Awas. Jadi ini memang merupakan salah satu program kami juga, Pertamina, dalam rangka membina juga masyarakat ya, dalam program CSR kami, ya, yaitu khususnya di sini adalah dalam hal apa namanya budidaya kopi, pengembangan kopi. Dengan kami kerjasama dengan membantu dalam program CSR ini, kita berharap kopi dari Selangit Musirawas ini bisa lebih dikenal sampai ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Rusana Mulawati, Camat Kecamatan Selangit, menyampaikan bahwa sebelum didirikannya Uma Inovasi Selangit yang dibina Pertamina EP Aset 2 Pendopo File pada tahun 2018, Selangit termasuk 12 wilayah tertinggal. Dan saat ini, Selangit telah merubah statusnya menjadi daerah berkembang setelah menjadi mitra binaan Pertamina. Terima kasih. Sehubungan dengan kunjungan Pertamina, ini sudah merupakan kunjungan yang sudah beberapa kali. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Pertamina yang memberikan perhatian khusus dalam rangka pengembangan rumah inovasi ini di Kecamatan Selangit, di mana pada kesempatan yang saat ini ada penyerahan alat roasting kopi. Jadi ini hasil dari kami kemarin mengadakan FGD, fokus grup diskusi bersama pihak Pertamina, dan alhamdulillah dikabulkan, yaitu permohonan kami untuk roasting kopi ini. Jadi dengan adanya roasting kopi ini, insya Allah kami dapat, khususnya untuk rumah inovasi ini, dapat mengembangkan usahanya, memenuhi pasar permintaan, karena selama ini terkendala dengan peralatan. Setelah selesai melakukan kunjungan di salah satu mitra binaan, yakni Uma Inovasi Selangit, Munir Yunus beserta rombongan mengunjungi objek wisata Kecamatan Selangit, yakni air terjun Curug Tinggi, dan dilanjutkan makan malam bersama. Eko Parmana Putra, Silamparitv.